Kita awali informasi siang hari ini dari 6 rumah warga di kawasan padat penduduk di Tanjung Balai, Sumatera Utara yang habis terbakar dini hari tadi. Bang, ini keadaan udah kobaran bang. Api besar melahap 6 rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Baru, Kelurahan Beting, Kuala Kapias, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Warga panik saat api membesar mengingat kawasan ini terletak di permukiman padat dan hampir seluruh rumah terbuat dari kayu. Para korban tak sempat menyelamatkan barang berharga dari rumahnya masing-masing karena kebakaran berlangsung begitu cepat. Pihak kelurahan akan mendirikan posko sementara dan membangun tenda untuk para korban kebakaran. Di belakang rumah itu bang, rumah papan itu. Rumah papan itu ya. Kira-kira bang ini ada berapa rumah semalam yang terbakar? Itulah 6 yang habis total, yang 3 itu yang kena sampingnya. Sampingnya. Kayak abang sendiri bang, ada barang yang bisa diselamatkan bang saat kebakaran? Surat-surat dokumen apa aja lah bang, KTP apa hilang, nggak ada.